Mesut Ozil saat ini sedang berada di Indonesia. Brand Ambassador Concave Indonesia itu menjadi mitra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dalam kunjungannya kali ini, Ozil mendapat pertanyaan apakah ia berminat bermain di Indonesia. Secara mengejutkan ia menyebut kalau Bali United menjadi klub favoritnya di Indonesia. Pesepak bola Jerman itu menyebut-nyebut Bali United. Klub berjulukan Serdadu Tridatu itu menjadi destinasi favoritnya kalau bermain di Indonesia. Bukan tanpa alasan Bali United menjadi klub favoritnya dari Indonesia. Daya tarik Pulau Dewata yang tersohor dinilai Ozil menjadi nilai utamanya. Menurut Ozil, Bali merupakan salah satu destinasi paling terkenal di Indonesia. Tapi untuk saat ini ia mengaku masih berkonsentrasi bersama klubnya. Dia mengatakan bahwa destinasi favoritnya di Indonesia adalah Masjid Istiqlal dan Bali. Ozil mengungkapkan, andai saja saat ini dirinya tidak terikat kontrak dengan Fenerbahce, bisa saja akan bermain di Indonesia. Sementara itu, Mesut Ozil sebenarnya sudah pernah dikait-kaitkan dengan klub Indonesia. Rans Cilegon FC pernah dikabarkan berminat dengan tanda tangan ex pemain Arsenal itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.